siapa yang datang untuk menyambutmu. Sekurang-kurangnya malam ini orang datang ke masjid surau meramaikan rumah Allah kerana membesarkan sempena sambutan ulang tahun kelahiran baginda. Sedangkan Abi Talib yang tak masuk Islam itu, yang matinya kafir, setiap hari Isnin beliau akan direhatkan di alam barzah sampailah ke alam akhirat. Kenapa? Kerana beliau adalah orang yang paling gembira menyambut kelahiran Nabi. Takkan Nabi SAW lahir tahun 569 Masihi. Beliau adalah orang yang paling gembira sehingga disembelihnya 100 ekor unta dibuat kenduri. Kenapa? Seronok sangat. Dia orang paling gembira sekali. Jadi oleh kerana dia orang yang menyambut kelahiran Nabi, disebutkan dalam kitab-kitab Ahli Sunnah Berjemaah, setiap hari Isnin beliau direhatkan daripada seksaan. Apatah lagi kalau kita orang Islam menyambut sempena kelahiran Nabi, tak ada pahala. Kalau orang kapi, yang tentu kapi pun direhatkan, ya, apatah lagi kita orang Islam. Dengar ceritanya Wahabi Arab Saudi yang begitu menentang maulid pun hari ini dah baca dalam selawat. Wahabi Malaysia duk takak tu kan, tak berubah-ubah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak ambil pengajaran daripada big boss dia dekat Arab Saudi. Sepatutnya dia kena rasa malu. Jadi kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah mengakui akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengakui pula pada diri Rasulullah itu ada ciri-ciri tauladan yang baik untuk kita contohi. Dan pada malam ini sempena kita menyambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai Maulidur Rasul atau Maulidur Nabi, marilah sama-sama kita memperhatikan beberapa sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lihat, untuk kita renungkan, agar mudah-mudahan dengan jawapan-jawapan Nabi daripada hadis-hadis yang ditanya oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Nabi, Nabi pun jawab. Ada 18 permasalahan yang ditulis dalam risalah ini. Semoga kita dapat sama-sama mengambil akibat sebenarnya menyambut kedatangan Maulidur Rasul yang kita sambut pada malam ini, bertepatan pula malam Jumaat. Jumaat Kliwon tak? Orang jauh itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf ulama pada menyatakan hari lahir Nabi. Setengah ulama dia kata 12 Rabiul Awal itu hari Isnin tahun Gajah. Ada kata setengah ulama yang lain hari Jumaat. Jadi bermakna kalau betullah hari Jumaat, memang tepat pada hari ini hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, sama ada sedar perasan ataupun tak perasan, ya, perasan ataupun tidak perasan, setiap 10 tahun kalender kita akan berulang pada kalender yang sama. Cuba tuan-tuan tengok balik dari itu ke dia. Setiap 10 tahun, satu hari bulan Januari kelah hari Isnin, dia mahu Isnin balik. Maka jadi sama sampai akhir tahun.
Ya. Ha. Cuba tuan-tuan tengok kalender tuan-tuan, kalau ada kat rumah 2007 dengan 2017 sama. Baiklah, kita baca di salah ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada saya dan tuan-tuan hidayah dan taufiknya, insya-Allah dan alhamdulillah. Malam ini kita buang satu program, program selawat. Saya terlupa nak bawa kitab selawat. Sebab saya dipahamkan tadi ada orang boleh bawa selawat, jadi saya pun tak bawa. Ada orang mesti tak ada, saya pun tak bawa. Jadi kita baca je lah, insyaAllah kita buat hari lain. Baik, cuba tuan-tuan tengok risalah kumpulan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai 18 permasalahan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan berikut adalah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, soalan yang pertama, ya Rasulullah, aku ingin menjadi manusia yang paling mengetahui hukum hakam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takutlah pada Allah dalam segala hal. Kalau kamu nak jadi orang alim, kamu kena patuh syariat. Itu makna kata, kalau kamu ni nak jadi orang alim, kamu kena patuh apa yang kamu tahu. Apa yang kamu reti, kamu kena patuh. Kalau tu kata haram, kamu kena tinggalkan. Kalau itu kata wajib, kamu kena perbuat. Kalau itu benda sunat, kamu kena usaha untuk laksanakan, walaupun tidak sepenuhnya. Begitulah seterusnya. Takutlah pada Allah dalam segala hal. Macam mana kata nak takut pada Allah? Imam Ghazali kata, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala melainkan dalam ibadah itu terkumpul tiga perasaan. Yang pertama al-khawf, yang kedua al-raja, yang ketiga al-mahabbah. Al-khawf, takut akan azab Allah. Ar-raja, harap rahmat Allah. Al-mahabbah, kasih kepada agama Allah. Kasih pada agama Allah, kasih pada Rasulullah, baru kasih kepada Allah. Kalau tak kasih pada agama Allah, tiba-tiba tuai kasih pada Allah, itu namanya perkara yang menyalahi adat. Bukan tak boleh berlaku, boleh, tapi dia melawan adat. Adat ni kena kasih agama dulu, dia kena kenal agama dulu, boleh dia kenal Tuhan. Tak kenal dia agama apa, macam mana nak tahu Tuhan? Hang agama apa? Aku tak ada agama, tapi aku yakin Allah Ta'ala tu Tuhan. Kelentong. Itu bermakna kapi. Mana boleh jadi lagu tu? Aku tak tahu aku agama apa. Aku tak ada agama apa kali. Tapi aku yakin Allah tu Tuhan. Aku yakin pada Allah, Allah tu Tuhan. Kelentong. Tak akan jadi lagu tu, tak akan jadi. Ya, tak akan jadi. Dia mesti kena agama dulu. Itu dia kata, awal din ma'rifatullah. Bermakna din dengan ma'rifah itu serentak sekali. Mustahil datang salah satu. Bila datang din, serentak datang Allah. Datang Allah, serentak datang din. Tak boleh orang kata dia beragama, tapi dia tak tahu Tuhan siapa. Tak masuk akal juga. Tak boleh kata aku percaya Allah itu Tuhan, tapi aku tak ada agama. Pun tak boleh masuk akal juga. Tak masuk akal. Lagu tu tak masuk akal. Ya. Kalau dia tak ada agama dan dia tak percaya dengan Tuhan, itu masuk akal. Begitulah kalau kita orang Islam, kita kena kenal agama, serentak kita kenal Tuhan. Awal di ma'rifatullah. Awal-awal dia kendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Jadi dikatakanlah agama itu mengenal Allah.
Kamu mengenal Allah bermakna kamu ada agama. Ya. Yeah? Agama itu ialah mengenal Allah. Kamu mengenal Allah, dinamakan kamu itu beragama. Agama hanya satu, Islam. Ya, yeah? Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Ya. Yeah? Apa dia? Islam. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Apa dia? Islam. Tak adalah selain Islam itu sebagai agama. Islam adalah agama daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad. Semua Nabi, semua Rasul membawa agama yang satu, iaitu agama Islam. Cuma sejarah diputarbelitkan oleh Orientalis, dia kata agama itu ada empat. Agama Tauhid, agama Yahudi, agama Nasara, agama Islam. Menipu dia. Mana ada lagu tu? Itu semua rekaan Orientalis. Nak bagi kita bengong dalam agama sendiri. Tapi begitulah ditulis dalam silibus sekolah kita. Betul? Ha, kita telah ditipu oleh British di dalam silibus agama Islam. Banyak lagi yang lain-lain. Okay. Jadi maknanya dalam kita ni, dalam kita memahami agama, hendaklah kita faham tiga perkara: Al-Qaul, Ar-Raja dan Al-Mahabbah. Kata Imam Ghazali, tidak diterima ibadah jika dalam agama, dalam beragama, dalam beribadah itu tidak ada tiga sifat ini, iaitu takut akan azab Allah, harap akan rahmat Allah, serta kasih pada Allah. Kasih agama tu sertanya kasih Allah. Cuma degree-nya lah, tinggi rendah tahap martabat orang kasih Allah Ta'ala. Baik, habis yang pertama, masuk yang kedua. Yang kedua, ya Rasulullah, aku ingin mendapat keamanan dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana aku nak dapat keamanan dengan Allah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah Al-Quran siang dan malam. Baca tiap-tiap malam, sekurang-kurangnya kalau tak boleh siang malam. Ya, bacalah Al-Quran setiap hari. Kalau tak boleh siang, bacalah malam. Kalau tak boleh malam, baca siang. Dua-dua tak boleh, tak payah baca. Jadi Al-Quran ni siapa yang tak baca, siapa tak baca Al-Quran di dalam rumahnya, macam rumah itu seumpama kubur yang gelap gelita. Orang yang tak baca Quran dalam rumahnya, seolah-olah dia duduk dalam kubur, seolah-olah dia duduk di dalam jerangkap saman, duduk dalam lubang kubur. Maka kalau siapa nak cahayakan rumah dia, maka bacalah Al-Quran walaupun sehari hanya 3 ayat. Tu paling roman lah tu, 3 ayat pun tak boleh. Orang kata 200 memang tak baca dah. Nabi kata sekurang-kurang 200 ayat pun memang tak baca. Alah-alah nak baca 200, paling sikit saya baca ni. Kita kata sekurang-kurang 3 ayat. 3 ayat tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitab la raiba fih. Hudan lilmuttaqin. Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Sadaqallahul Azim. Lebih 3 hari tu. Esok sambung lagi 10 hari. 3 hari semuka, 3 hari semuka. Oh, jadilah menghidupkan Quran di dalam rumah. Tak usah banyak lah, nanti dia berhenti. Kalau kita baca banyak, sehari nak 200 ayat,
Berapa lama nak ambil masa tu? Dah lah baca pun tergigit-gigit baca. Itu je. Dan baca sikit kudah. 3 ayat cukup. Sehari. Nabi lebih suka amalan yang sedikit tapi istiqamah daripada banyak tapi selalu putus di tengah jalan. Rajin 3 bulan. Berhenti 3 bulan. Rajin bulan sebulan. 9 bulan pula dia berhenti. Ha. Itu namanya orang yang beramal menuruti hawa nafsu. Ha, itu dia katakan orang beramal di akhir zaman ini mereka beramal menyembah hawa nafsunya, kata Nabi. Bila rajin buat, malah tidak. Jadi biar sikit cukup. Bila orang kacau, kita nak datang surau, tuan. Nak datang surau. Nak datang surau ni, dulu ambil wudu dah bomoh kan. Tuan-tuan bapa dah mandi, dah ambil wudu, keluar bilik air pakai baju, pegang Quran sekejap. Ngadap kiblat diri lah kau. Baca 3 ayat, tutup dah. Amal macam tu pun jadi. Biar sikit. Asalkan dia komah. Biar hanya 3 ayat. 3 ayat tu tentu tahu berapa pahala dia. Satu huruf tu 10 Allah Ta'ala bagi pahala. Satu huruf tu apa? Bis 2 dah. 20 dah. Mil. Mil belum lang lagi. Lagi satu dah 3. 30. Dalam 3 ayat tu ada berapa huruf? Kali dengan 10. Tapi tak usah duit tengok nak pahala tu. Ni hak Tuhan janji nak bagi. Ya? Yeah? Jadi maknanya walaupun sikit tapi istiqamah. Buat paling mudah dulu. Zaman lalu ni jangan duk bagi amalan payah-payah. Suruh baca 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Niat orang yang suruh tu pun tak buat. Jadi saya pun ni kata pasal saya buat kan. Paling mudah lagu tu dah buat. Jadi aku buat tu buka bak kampung. Saya aku habak, aku ni tak buat. Jadi atak muru nanda sambil birri wa tansawna ampusakum. Aku tak mahu. Besok ke akhirat kena potong jawab. Jadi kita buat hal mudah. Apa dia? 3 ayat tu pun. Sikamahkan 3 ayat. Ambil kudu dan pakai baju belum sembayang. Pegang sahab buka. Kamu mana sembayang 3 ayat lagi. Nah tutup. Dah, so sambung. Walaupun sehari sekali tengok. Dah lama-lama 2-3 bulan, tambahlah sikit lagi pula. Takde lepas main subuh ya. Ataupun lepas main maghrib. Ataupun nak pergi ke maghrib. Besok tambah satu lagi pula. Dah sebulan, 2 bulan. Belum semayang subuh pula. Tambah satu lagi. Tadi siang saja. Belum maghrib. Lebih maghrib nama dia. Sekarang ni, belum subuh pula. Kita buka macam sikit. Dah lebih subuh. Dua lebih ya. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Apa dia? Belum zuhur pula. Jangan celapak nak buat banyak. Takut dia berhenti. Jangan celapak nak buat banyak. Dia nak buat, dia nak buat. Nak macam Waqi'ah lagi, Yasin lagi, Al-Mur lagi, itu lagi, ini lagi. Bolehlah 12 pada awal. Cuba tuan-tuan tengok semua semain terawih. Penuh malam pertama. Tak lama, 10 malam je. Habis. Nampak kapek. Dia nampak orang rumah ni tak nampak kapek. Lepas 10 malam, nampak kapek balik. Dia dulu kena kapek pun balik. Kan nampak kapek lah, tak buat tak nak. Nampak tak? Itu namanya semangat tai kucing kering. Tahu? Jangan lagu tu. Pasal apa? Dia semangat, ikut senafsu. Bila sikit tak apa. Buatlah keparakan sudah lah. Dia pernah tegak 20 ke 8. Rasa dia ke 8 sudah lah. Asalkan habis bulan ke 8. Dia betul dia buat 48, 8 malam dia. Lepas tu habis. Buat apa? Ya, biar amalan tu sikit tapi berpanjangan. Lebih comel. Betul lah. Baik. Kita ni ada kerja, ada anak, ada bini, ada itu, ada ini.
Dia tak mari masalah tak apa. Dia mari masalah dia tinggal 2 hari mula-mula. Lepas tu tambah lagi sehari. Tambah lagi sehari. Lepas tambah lagi sebulan. Lepas tu tak tambah-tambah lagi. Tambah cuti je. Nampaklah eh. Jadi biarlah kita baca Quran sehari 3 ayat tu. Jangan baca satu ayat. Ya, sekurang-kurang dinamakan sunat baca surah dalam sembahyang itu sekurang-kurangnya ialah 3 ayat ataupun 3 wakaf. Tak sampai 3 ayat, 3 wakaf, setengah ayat dia, ayat kursi tentunya. Ayat kursi bukan sampai 1 ayat pun. Itu panjang kan. Ha, dia ada 9 wakaf. Ha, dapat dah, tak apa dah. Asalkan 3 wakaf. Tak dapat 3 ayat, 3 wakaf pun jadilah satu hari. Baik ya. Habis. Yang tiga, ya Rasulullah, aku ingin memiliki cahaya yang selalu terang dalam hatiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan pernah lupakan kematian dan ingatlah kematian selalu. Macam mana nak ingat mati ni? Tuan-tuan dah buat dah, saya suruh boleh. Siapa yang buat? Ya, ini pesanan Syekh Ahmad Ilham Sakandari. Tuan-tuan, kat rumah ada komputer kan? Semua orang ada, kawan-kawan ada telefon. Tulis. Dah tulis tuan-tuan print. Sebesar-besar lah baris-baris tu lah. Dah print. Berapa bilik ada kat rumah. Kemudian laminatkan supaya dia tak rosak. Setiap satu bilik tu, pintu masuk pun bubuk, pintu dalam pun bubuk, pintu luar pun luar pun bubuk, dalam pun bubuk. Itu lebih baik daripada tuan-tuan menulis benda-benda yang tuan-tuan tak ingat mati. Tulis yang kursi tapi tak baca, tak tengok. Lebih baik tulis yang kita dapat ingat mati. Apa nak tulis? Barangkali ajalmu akan datang sebentar lagi. Tapi cerita pintu tulis sikit lah. Barangkali ajalmu akan datang sebentar lagi. 6 karun. Pasal apa tu? Nabi semaya asal pada satu ketika Nabi lepas semaya bagi duduk tahiyat awal, Nabi bagi salam. Faham Nabi salam? 2 rakaat Nabi mayang, Nabi bagi salam. Mayang asal ni bukan musafir. Dah. Sahabat Nabi kat belakang tu tanya, anta qasarta salata au nasita ya Rasulullah? Kau semayang qasar tu ataupun kau lupa ya Rasulullah? Tanya sahabat Nabi tu namanya Zuliyadai. Bila Nabi dengar kataan sahabat tadi, anta qasarta salata au nasita ya Rasulullah, 6 perkara, Nabi terus bangun takbir lagi sekali, Allahu Akbar, tambah lagi 2. Nabi tak buat lain. Bermana apa? Bermana kalau sebelum 6 petak kamu masih boleh sambung ayat, sambung sembahyang, tak perlu sembahyang semula. Maknanya kalau kita dah bagi salam, tiba-tiba kita teringat, ui, aku sembahyang baru 2 rakaat, baik tak perlu sembahyang semula. Boleh tahu bangun, sambung je takbir terus sambung. Nanti duduk tahiyat akhir, sebelum bagi salam, sujud sahwi. Nampak? Itu hukum cerita buat sujud sahwi. Jadi apa yang kemah dengan 6 ayat itu? Ya? Apa yang kemah dengan 6 ayat itu? 6 patah tu, 6 patah kalimah tu. Bermakna kalau masa 6 kalimah itu kamu masih teringat akan sembahyang, bermakna kamu dalam selamat. Sembahyang belum batal. Sembahyang ni pun sembahyang. Sembahyang inilah hubungan kita dengan Tuhan. Solatun asalnya daripada waslun, sampai. Itu sampai kepada Allah. Nabi sampai kepada Allah dengan mi'raj. Kita sampai kepada Allah dengan sembahyang.
Nabi kata inna solata mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sembahyang itu mi'raj orang beriman. Ila ma'rifati rabbil alamin. Kepada mengenal Tuhan sekalian alam. Jadi kalau begitu, dalam sembahyang itu Rasulullah ajar kita, kalau kamu terlupa rakaat, kamu dah bagi sempat salam. Kalau masa 6 patah kataan, bermana kamu tak payah buat sembahyang lain, kamu sambung dulu. Nanti 7 sahwi. Maknanya kamu masih di dalam selamat. Jadi maknanya apa dia? Tudih 6 patah itu, semoga kita sentiasa duduk dalam selamat. Ya, barangkali ajalmu akan datang sebentar. Nampak? Nak masuk bilik, baca. Duduk dalam bilik, baca. Jadi maknanya semoga kita ingat nanti. Orang-orang dulu ni tuan-tuan, orang soleh-soleh zaman dulu, kadang-kadang mereka ni ingat mati. Ada yang simpan kain kapan kau, sediakan siap-siap kain kapan. Maka hari-hari dia memandang kain kapan. Kalaulah aku mati, dia pandang kain kapan. Itu kain akan membalutkan tubuhku. Kain inilah akan membaluti tubuhku. Dibawa orang ke kuburan, lalu dimasukkan aku ke liang lahat. Lalu orang akan mengampusku dengan tanah. Tinggallah aku sendirian di dalam lubang tanpa teman. Yang gelap, yang panas, yang tidak terlepas daripada benda-benda bisu di dalam tanah, seperti ular, kala dan sebagainya. Apakah nasib aku di kala itu? Kemudian semua orang balik meninggalkan aku, tinggal aku sendirian hinggalah yaumil qiyamah. Orang datang hanya mencabut rumput, membuang sampah di atas bumbung kubur. Tetapi tidak siapa yang dapat menolong azab-azab yang aku hadapi di dalam ini. Ya Tuhan, tak kala itu kita bayangkan betapa azabnya kalau kita balik tak mengenai Tuhan. Umur dah tua, semayang tak khusyuk lagi. Umur dah tua, tak minat lagi ibadah. Umur dah tua, kehidupan seharian kita lebih banyak kerja dunia daripada kerja agama. Umur dah tua, dakwah belum buat lagi. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar belum lagi. Kalau dah buat dah, cakap dia banyak, amal dah ada. Kalau kita beramal, beramal tapi banyak cacat celung. Kalau begitu kita sentiasa di dalam kelemahan, kekurangan. Apa nasib kita ni kalau kita mati dah ni? Orang yang mati syahid, mereka berbangga dengan syahid akbarnya. Terlepas seksa kubur, terlepas seksa, ya, seksa neraka. Orang alim ulama yang sampai darjah wali Allah seperti Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, masya Allah mereka balik sebagai Habibullah. Kita ni balik sebagai apa? Sebagai atromen. Balik sebagai apa kita nanti? Ya Tuhan, aku balik sebagai apa ya Allah? Ah, kita genungkan lagi. Kita tak payah baca ayat Quran dah pun nak tidur. Kita baca hatu dulu, bagi insaf dulu. Dah insaf dah, baru baca bacaan-bacaan nak tidur. Baru baca bacaan nak tidur. Baca bismillah 21 kali, doa tidur, ayat kursi, ya, Al-Ampahku dan sebagainya. Insafkan diri. Lepas tu minta ampun pula-pula. Jangan lupa minta ampun kepada Allah dosa kita dengan orang yang pernah kita buat salah. Ya Allah, ampunlah dosaku pada orang yang telah aku buat salah.
Ampunlah dosa mereka dan ampunlah dosa aku pada mereka. Masukkanlah ke dalam hati mereka, ya Allah. Redha kepada aku dunia dan di akhirat ini, di atas dosa yang telah aku lakukan terhadap mereka. Lepas tu, ya Allah, aku ampunkan dosa-dosa orang yang buat salah dengan aku. Janganlah ada dalam hati aku ini dendam, kesumat, buruk sangka, mendendami manusia dan berbagai-bagai jenis dosa kepada orang Islam yang lain. Lepas tu tidur. Jadi maknanya kita masuk pilih punya Tuhan, keluar pilih punya Tuhan, nak keluar kerja kat pintu pula. Ini kat pintu tampil gambar bateri. Tu gambar bateri. Hak duduk atas bateri ni. Ha, kedai-kedai Cina banyak. Tapi pokoknya bosok-bosok banyak tu duduk. Kita pun ambil satu buat balik tempel kat rumah. Tak masuk malaikat rahmat. Ya, itu bukan ingat mati. Itu tak ingat nama pun. Jangan ada satu benda pun yang menyebabkan kita tak ingat-ingat nak mati. Dengan letak gambar-gambar sesuatu perkara yang boleh melupakan kita kepada kematian. Jangan letak gambar-gambar yang boleh menyebabkan kita hubung dunia. Ni pergi tampil gambar Ferrari dan begini. Ya, lembu ini tak puas juga. Ah, tu tak puas juga lembu ini. Muka aku macam ni lah. Ni lagi handsome pada aku. Haa, untuk kita. Haa, jangan diletak gambar-gambar yang boleh menyebabkan kita ni teringat dosa lama atau menambah dosa yang akan datang. Menambah dosa ni apa dah? Buku dunia. Dosa lama ni apa dah? Gambar bini kita masa dulu ni, masa bercinta dekat pantai Lido ke, dekat pantu Perenggi ke, dekat apa, Teluk Cempedak ke, apa pantai kita berakhir zaman dulu. Tak tidur lagi sampai. Jangan buat. Jangan duk ingat nostalgia lama. Jangan duk ingat maksiat lama lagi berdosa. Ya, ada gambar-gambar lama, bini tak pakai tudung, kita pakai sudah katok ni. Dekat mana? Dekat pantai murid nanti. Ya, bakar apa? Jangan duk ingat. Harap. Sebab apa benda tu boleh mengingatkan kita pada dosa? Takut rasa teringat nak buat dosa lagi. Dosa dah buat, tinggal dah tinggal tu. Jangan ingat-ingat. Jadi dosa pun kena jangan ingat-ingat. Amal ibadah pun jangan ingat-ingat. Jangan ingat apa dia? Apa aku nak buat untuk diriku supaya besok lebih baik daripada hari ini. Lebih baik apa tu? Lebih baik aku dengan Tuhan. Itu nama dia apa dia? Ingat mati. Itu dia kata, aku ingin memiliki cahaya yang selalu terang dalam hatiku. Maka Nabi kata, kalau kau nak cerah hati, kau nak terang hati, ya, jangan pernah lupakan kematian dan ingatlah kematian selalu. Ini Nabi kata, bukan ulama kata. Ni nak cerah hati, bawa air pergi jumpa tu bom. Tu bom ataupun bola, boleh tu. Betul tak? Tok Bongo tu pun gelap koridor, bini dia tudung tak pakai kadang-kadang. Ya? Ha. Bini dia pun pakai miniskirt je lagi. Pergi pasar pelikan pakai miniskirt. Boleh percaya suruh dia doa bagi cerah hati. Hei, dia pun gelap. Nak gelap derita hidup dia tu. Ha. Macam mana dia nak boleh baca doa supaya kita terang hati? Buat makin gelap boleh. Macam orang ni lah kan, nak periksa ya, apa wala air jumpa tu komo. Tok Mo, anak saya nak PSPM besok ya, atau baca doa. Anak Tok Mo tu ada 9, 9-9 dapat 9. Semua 9 mata pelajaran. Hanya minta kat dia, maksudnya nak bukan 9, 99. Cerita tak cerita itu.
Jadi kalau nak bagi cerdik, nak bagi terang hati, ingat mati. Nabi kata secerdik-cerdik manusia ialah orang yang banyak mengingatkan kematian. Bila ingat kematian, dia buat bekalan. Bekalan dia apa dia? Apa bekalan mati? Ya, khair zadit taqwa wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Sediakanlah bekalan, sebab dia bekalan ialah taqwa Allah. Baik. Jadi kita kena pulih benda-benda yang boleh kita ingat mati. Dalam rumah, dalam kereta. Ini niat nak selamat. Ayuh. Bawa kereta, doa selamat sebelum mandu. Nak doa selamat je. Kita nak selamatkan hidup je. Selamat daripada kemusyrikan dalam mati. Selamat daripada kemurtadan dalam mati. Selamat daripada kepastikan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, kedosaan dalam hati. Tak apa pun nak fikir. Yang dia fikir apa? Selamat dalam perjalanan dengan aksiden. Balik kampung, jangan sampai penyamun masuk rumah. Itu dia ingat. Du ingat nak selamat kat dunia, kat akhirat tak ingat tak? Itulah tanda ni hati tu gelap. Pasal tak ingat mati, ingat nak konok. Dan yang keempat, ya Rasulullah, aku ingin selalu mendapat rahmat dari Allah. Dijawab oleh Rasulullah, berbuat baiklah ke sesama manusia. Dalam Quran dia kata, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertakwa. Ya, tolong menolong dalam kebaikan. Yang paling baik ni apa dia? Yang paling baik ialah menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Itulah yang paling baik. Itu kerja para nabi, itu kerja para rasul, itu kerja para ulama ussolihin. Menyampaikan kepada manusia risalah tauhid kepada umat manusia supaya mereka beriman kepada Allah. Jangan kufur Allah, jangan syirikkan Allah. Ya, jangan mati melainkan mati sebagai orang Islam. Paling banyak pahala tu untuk katib setiap minggu dia baca. Wala tamutunna awala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan mati sebagai orang Islam. Itulah pesanan yang terbaik. Ya, yang paling baik menolong sesama manusia ni ialah berpesan-pesan supaya jangan mati dalam syirik dan murtad pada Allah Taala. Baik. Kemudian yang seterusnya, ya Rasulullah, aku ingin dihindari dan dijauhi serta tidak disakiti oleh musuh-musuhku. Dia kata dia nak kalau boleh janganlah musuh-musuh ni buat jahat ke dia. Dijawab oleh Rasulullah, bertawakkallah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa makna bertawakal? Bertawakal maknanya bergantung, bergantung harapan. Itu makna kata bertawakal ni bergantung harapan. Umpamanya macam mana? Umpamanya begini. Kita hanyut dalam sungai. Ya. Kita hanyut dalam sungai. Bila dah hanyut ni, apa yang kita boleh pegang, kita pegang. Betul tak? Tiba-tiba terpeganglah akar. Ya, akar kayu. Kita rasa apa? Rasa selamat sikit lah. Kita pun peganglah akar tu. Pegang, 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 pegang. Sampailah kita menarik diri ni nak tepi. Sebab aku akar pokok lah. Mudah-mudahan aku dapat pegang aku pokok ni. Aku boleh tarik dia. Apa? Apa? Mengelongsorkan diri. Dapat naik ke atas tepi. Tiba-tiba akar yang kita duduk tarik, tarik, tarik itu putus. Apa jadi? Hanyut kembali. Hanyut semula. Dah hanyut tu tak lepas lagi ni. Duk mencari lagi tempat nak pegang. Akhirnya dapat pegang kau besok.
peganglah kita, pegang dahit. Ya. Tiba-tiba bukan kata akar tu putui. Pokok tumpang jatuh dalam air dengan pokok-pokok tu balik. Lalu akhirnya dengan pokok-pokok tu pun hanyut juga dalam sungai. Apa nak jadi? Nyawa tu dia laduk pada nak mati dah. Ya. Hanyut lagi tiba-tiba kita terpegang satu besi. Pegang satu besi ni, besi tu pula siap dengan jaring lagi. Kita pegang tarik-tarik selamat ke tepi. Akhirnya kita selamat bolak-balik. Selamat juga akhirnya. Cerita tadi tu cerita macam orang bodoh ya. Aku pun tak kena buat contoh lah. Cuma nak cerita ya. Kalau tempat berpaut kita itu kukuh, kita akan selamat. Tapi kalau tempat berpaut kita itu yang leput, kita tak akan selamat. Maka carilah tempat berpaut yang tak akan putus, yang tak akan leput, yang tak akan musnah, yang sentiasa bersama dengan kita, iaitu Allah. Maka tawakal ini maknanya berpaut kepada Allah. Jangan berpaut pada manusia. Ya, jangan berpegang pada usaha diri. Jangan berpegang kepada manusia. Jangan harap kurang, harap pada Allah. Habis tu kita makan nasi bukan kita harap ke nasi. Siapa harap ke nasi, syirik. Betul tak? Ambil dia saja, harap pada Allah. Nampak? Jadi maknanya tawakal ni maknanya berpegang ataupun berpaut kepada Allah. Macam yang kita kerja. Kita kerja dengan company, ya, company yang kecil. Besar kemungkinan kerja kita tu tak lama. Bankrupt dia, kita pun out lah. Kerja company besar sikit. Company apa? Company Mata Sepet. Besar sikit. Main in Korea. Kuat sikit kot. Tiba-tiba dia pun bankrupt lah. Jatuh balik pula. Cari satu tempat yang boleh kita kerja sampai pencin dia bayar gaji kita. Itu pun namanya kuat. Ini belum pencin dia kena buang hidup. Itu mana dia tak kuat. Jadi kita berpaut kat dia, kita akan lemah. Kita berpaut kepada tempat yang tidak kuat tempat pautan, kita memang banyak musuh. Kita memang banyak musuh. Maka carilah tempat berpaut yang memang pautan itu tak akan putus-putus, tak akan musnah. Kalau kita nak jatuh pun dia akan paut kita beli. Bukan kita seorang yang sebenarnya dia yang paut kita. Bukan kita paut dia. Nampak tak? Itu makna tawakal. Jadi kalau kita nak manusia tidak menyakiti kita, kalau kita nak musuh-musuh tak akan berjaya ya menjahanamkan kita, maka berpegang teguhlah dengan Allah Ta'ala bertawakal. Habis tu Nabi Zakaria tak berpegang teguh dengan Allah Ta'ala kan, dia kena gergaji putus dua. Sayyidina Hamzah tak berpegang teguh dengan Allah Ta'ala kan, dia gugur syahid sebagai pengeluh syuhada dalam perang Uhud. Sahabat-sahabat Nabi banyak syahid dalam perang, dia tak berpegang dengan Allah Ta'ala kan. Dia berpegang Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala pegang dia. Baik. Allah Ta'ala pegang kita, jangan kita ukur dengan ukuran mata orang duniawi. Kalau kita ukur dengan ukuran pandangan mata orang duniawi, macam itulah jawapannya dan pertanyaan dia tu. Orang yang dipegang oleh Allah Ta'ala bukan dengan makna dia tu jadi kaya raya sampai kaya tak tunjuk kira harta banyak mana.
Orang yang dipegang oleh Allah Ta'ala bukan dengan mana dia jadi presiden sampai tak jatuh-jatuh. Orang yang dipegang oleh Allah Ta'ala bukan yang mukanya lawa-lawa sampai tak uduh-uduh. Orang berpegang oleh Allah Ta'ala bukan dengan mana dia dipegang oleh Allah Ta'ala maka dia sentiasa selamat, tak ada bahaya musibah. Dah bukanlah dulu. Jangan fahamlah dulu. Nabi pun wafat. Nabi pun pernah jadi miskin. Nabi pun pernah sakit. Rasul pun begitu juga. Asyadul bala alal anbiya thumma fa amsalu. Thumma amsalu fa amsalu. Terlebih berat musibah itu, ujian itu di atas para anbiya. Kemudian yang seumpama anbiya. Kemudian yang seumpama dengannya. Kemudian yang seumpama dengannya. Mana dia apa dia? Lebih kurang lemah, lebih lemah iman, kuranglah ujiannya. Lagi tinggi iman, banyak ujiannya. Maka yang dikatakan Allah tolong dulu. Ya Allah tolong dulu. Ialah apabila kita disakiti musuh, tak terasa itu satu kesakitan. Bahkan dapat nikmat pula. Tak terasa itu kesakitan. Bahkan tanda, bahkan dia rasa Tuhan makin sayang ke dia. Ha, itu. Lagi kena musibah, lagi seronok dengan Allah. Lagi kena malapetaka, lagi rasa Tuhan tu dekat dengan dia. Maka mereka ni merindui mati. Bukan kata merindui sehat, mati pun dia rindu. Itu orang-orang yang sampai Habibullah jadi dulu mati. Bukan kata sakit nak sehat, mati pula. Pasal apa? Rindu dia dengan Tuhan menyebabkan sakit tak terasa sakit. Rindu dia dengan Tuhan menyebabkan miskin tak terasa fakir. Rindu dia dengan Tuhan menyebabkan orang hina tak terasa terhina. Rindu dia dengan Tuhan tak tahu apa nak minta dengan Tuhan melainkan minta ampun saja. Itu yang dinamakan orang yang mendapat pertolongan Allah. Walaupun diuji berat macam mana sekalipun, dia istiqamah alal umudiyah sampai penghujung nyawa. Itu tak maksud dia. Ya, kalau hang, ya, kalau dia kata kau nak dihindari dan dijauhi serta tidak disakiti oleh musuh-musuh, maka jangan bertawakal kepada Allah. Maknanya apa dia? Maknanya sampai kamu berpegang teguh dengan Allah tu, sampai bila kamu kena musibah, kamu rasa seronok memusibah itu. Pasal apa? Kamu lebih kasih pada Allah daripada memandang nikmat itu di atas muka bumi. Itulah perasaan para nabi, para wali. Ya, dalam tahikam dia kata, kamu tidak akan sempurna adab dengan Allah selagi kamu tidak memiliki empat sifat. Yang apa dia? Apa empat sifat tu? Yang pertama, apabila kamu terkena kemiskinan, maka kamu rasa kemiskinan itu lebih baik bagi kamu daripada kaya. Yang kedua, apabila kamu terkena sakit, maka kamu terasa sakit itu lebih baik bagi kamu daripada sembuh. Yang ketiga, apabila kamu terkena caci hamu manusia, kamu terasa caci hamu manusia itu lebih baik daripada dipuja-puji oleh manusia. Dan yang keempat, apabila kamu berdoa pada Allah, kamu tak dapat apa yang kamu minta, kamu rasa Tuhan tak beri itu lebih baik daripada Tuhan beri. Mana beri ni apa? Beri tempat, beri dunia lah. Hal-hal keduniaan. Ha? Kita minta anak, tiba-tiba tak dapat. Minta nak nikah lagi tiga, tak dapat dulu. Tak bagi itu lebih baik, kita rasa. Pasal apa? Barangkali ke Tuhan beri, dan tu tak pergi masjid. Bini satu pun, subuh last bini. Kalau bini tiga, memang tak ada bini, dah nak pergi bayang subuh. Nampak? Bagus mudah-mudahan
Apa yang Tuhan beri tu dia rasa lebih baik. Itu tanda dia orang yang sempurna hadapan Allah. Bahkan mereka sentiasa rasa musibah lebih baik daripada nikmat. Sehingga Imam Ghazali kata dalam kitab Mukasyafatul Qulub, barang siapa yang tidak mendapat musibah dalam 40 hari hendaklah ia bersedekah. Sebab apa? Takut nikmat dalam 40 hari itu ialah istidraj. Nikmat yang tidak Allah Ta'ala itu. Baik. Jadi rupanya kekasih Allah ni dia orang tak sama macam kita. Kita nak kaya, kita nak lawa, kita nak sehat, kita nak orang suka kita, jangan ada musuh dengan kita, betul tak? Ha, kita nak yang baik-baik, yang musibah-musibah tak nak. Kita nak kalau boleh hari ni doa besok dapat lah. Berlainan dah berlawanan dengan para nabi. Lepas tu dah tajak dah tinggi. Dia masuk juga tanpa hisan. Ya, banyak ujian macam mana pun dia tak lupa pada Tuhan. Kita tak ada ujian pun lupa pada Tuhan. Semayang dalam ekon, ekon dah ni. Sodak dah semayang dalam ekon. Lupa juga pada Tuhan. Kau buat ekon, khusyuk tak pada Tuhan. Kodak nak sebab balik juga. Dulu tak ada aircon, kot lah kata panas nak cepat balik. Sekarang bubuh aircon pun nak cepat balik juga. Semua nak cepat. Ya, gaji nak cepat, taubin nak cepat, makan nak cepat, balik nak cepat, mati nak lambat. Mati je nak lambat. Ada kita manusia ni tak puas. Tak rasa puas dengan apa yang ada. Nampak? Habis. Siapa tu? Kita lah, dengan dia kata orang lah. Aku mana? Kau tak nak tenang. Kau nak baju-baju lagi. Kita ada orang-orang mesti ada punya. Siapa nak angkat tangan dulu? Saya angkat tangan dulu. Ni. Yang Hanami tu kata ni. Hanami tu kata ni. 18 kata nak baca dah sempat habis tak habis. Tak habis dah. Tak habis kita sambung. To be continued. Baik. Tersambung menang. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku tidak ingin menjadi kecil di mata manusia. Jadi tak nak jadi tak nak orang hina aku. Itu kata, aku tak nak, tak ingin jadi kecil di mata manusia. Maknanya aku tak nak orang hina aku. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawaduklah kepada siapa-siapa yang berbuat baik kepadamu dalam hidupmu. Maknanya siapa yang berbuat baik pada kita, hendaklah kita lebih berbuat baik kepada dia. Walaupun dia bagi kita sekupang, kita pandang tu 100. Dia bagi kita 100, pandang tu 1000. Jangan kata jangan pandang kecil, pandang tu besar. Ya, kamu tawaduk dengan orang yang berbuat baik pada kamu. Kamu tawaduk dengan siapa yang berbuat baik dengan kita ni. Ya. Apa dia? Orang tak akan mempermudahkan kita. Orang tak akan mempermudah. Orang tak buat elebele ni tu. Elebele ni kampung aku tu. Orang sini tak tengah bahasa apa tu. Kalau ada main tu, tak ada apa tu. Tidak kan. Pemana elebele ni. Orang remeh-temeh ya. Jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh kepada pemberian manusia kepada kita. Walaupun hanya surat khabar lama. Dia ada guna main. Dia ada guna. Walaupun surat khabar lama aku tak ada pun nak berikan. Yang ada pun utusan zaman. Tak tahu pernah pergi kita nak berhati je cendera hati tu ni. Allah terbajawi tak faham baca tu. Tak fokus ni kan. Bahkan dia ada apa yang terhebat dalam tu kita tak tahu. Nampak? Mana kata kita muliakan. Kita besarkan pemberian manusia kepada kita. Nescaya orang tak akan menandang kepada kita. Maknanya bukan dengan makna orang tak akan mempelekeh kita dah. Bermaknanya
apabila kita melakukan sesuatu jihad dalam sabilillah ni, kalau ada orang menentang kita, akan ada orang yang mendukung. Ha, itu makna ni. Ya. Bila ada kita apa mengerjakan satu kebajikan, ada orang menentang, insya-Allah Allah Taala tentu dia menolong. Jadi kita tak akan rasa kesurangan, kesepian. Bila kita berjihad di Allah Taala, memang kita kena tempuh onak dan duri tuan. Orang tak suka, orang benci, orang meluat. Maklumlah, bahasa tu bahasa semua kau-kau punya bahasa. Eh? Kalau dengar tu lebih sakit, lebih cerupa daripada selipar. Kalau orang dengar tu sakit hati, memang orang mana sakit hati tu. Tidak Nabi tak sebut, kulil haq wa ingkana murun. Katalah yang baik, yang hak, yang sebenar, walaupun dia baik. Wala takhaf law matalah. Dan jangan kamu takut kepada orang yang mencaci. Mana kata Nabi dah pesan kepada kita ni, orang yang mengerjakan agama pada diri, pada masyarakat, pada keluarga. Kalau kita cakap agama ni kadang-kadang bukan orang jauh, bini kita pula buat kita tahu. Bukan nak kata bukan mikrofon tentang hutang jago ni ha. Oh tadi orang lawan dah. Kadang-kadang balik tanya sebut kat bini. Slow dah sikit lipstick tu dah keluar dah. Alah sejak mengaji ni tentang oh, kita pun sebab tu bukti je. Eh dia apa eh, kena beli mikrofon tak. Hebat dia ceramah dia. Nampak? Kita barulah nak ku'ampu zakum wa'ahli ku'naro. Pasal apa? Tadi mengaji Quran rumah ayat tu. Balik-balik kita pun lajar dari segi tengoklah. Cakap dari segi kat dia. Ha, bina orang kita kali dah buat dua belakang dah. Itulah kita pergi mengaji-ngaji. Ngaji-ngaji. Hu haram, ni haram, hu haram, ni haram. Dia apa yang halal? Kita tak berpatah ya. Budak ceramah macam ni. Ha, ni dah dia. Tu perempuan, orang lelaki pun dia. Ada jenis bini-bini mengaji pula. Oh yang bini ni kata lah mengaji. Tok lelaki pula kalah. Balik kapal lah kat ayam dia. Bang Wei. Ya, malam ni dia ceramah ke masjid. Dia baca nak pergi ke. Hilang kau seorang, kukuh masing-masing. Oh dah, dia bangsa. Itu bahasa-bahasa yang selalu didengar. Yang sudah tahu jawapan pasti akan keluar. Sakit tak dengar tak? Nampak? Tak apa lagi tu. Dia tak tunjuk lagi senapan gajah kalau lepas hidung. Kalau sampai dia tunjuk senapan gajah kalau lepas hidung, oi bukan. Ha, tapi itulah dia. Lau matal lakimu tadi. Walaupun kamu dikeji. Jadi maknanya kita menyampaikan agama pada manusia ni bukan kata orang luar nak kat lawan. Kadang-kadang hak jalan rumah kita tu, bini kita, lelaki kita kalau perempuan, anak kita kadang-kadang. Kita tak nak labah pasal dia sanding ni dah tua-tua dah, dosa banyak dah tahu dah ni duduk mengaji. Anak pula nak buat pasal dia juga. Saya ni marah. Ya. Inilah kali pertama kali tak hati nak cerita kerja sehari. Boleh lah maul. Mak tak bagi saya buat kat hotel, mak jangan datang. Tu dia. Nampaklah. Anak ajar mak. Tu yang kata akhir zaman ni. Ya. Yeah. Akan terbit anak-anak durhaka dengan berleluasa. Tanda-tanda anak kemat. Kadang-kadang anak nombor, anak cikgu, anak ustaz, anak ustazah, anak tok bukti. Tok bukti sosial lah bawah lagi. Nampak tak? Akhir zaman akan berlaku lagi. Dia terbalik. Dia kita takutlah. Kita pun ada anak-anak takut pisau. Hanya dengan pertolongan Allah sajalah. Baik, habis itu. Kemudian dia kata apa? Yang ketujuh. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin panjang umur. Dijawab oleh Rasulullah,
bersilaturahim lah. Ha, baik. Siapa dia yang nak umur dia panjang dalam iman dan takwa, ya, banyakkanlah bersilaturahim. Bersilaturahim dengan siapa? Adik-adik menyaku, ya. Pengenakan 10 orang, 10 orang dulu juga. Bukan nak jadi kita dipanjangkan silaturahim jadi 20 lepas belakang. Menyatulah juga. Apa makna bersilaturahim ni? Baik, bersilaturahim ni ialah memanjang-manjangkan kasih sayang dengan adik-beradik, mak ayah kita dan sahabat-sahabat mak ayah kita. Contohnya apa dia? Pada satu ketika zaman Nabi, seorang sahabat datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ha, ibuku telah, apa, ayahku telah meninggal. Aku tidak sempat buat baik dengan beliau masa beliau hidup dulu. Beliau mati, aku masih kecil. Adakah cara aku nak berbakti kepadanya, ya Rasulullah? Nabi jawab, adakah apa, ayahmu mempunyai saudara-saudara? Dia kata, ada ya Rasulullah. Kalau begitu, panjang-panjangkan persaudaraan itu. Maknanya, kau pergi ziarah-ziarah, pak-paknakan kamu. Maka kamu pergi ziarah dia tu, menyukurkan perhati paknakan kamu, mendapat pahala pada bayang kamu. Bagi orang yang tak ada paknakan pula, panjang-panjangkan persahabatan ayah kamu. Ayah kamu dah mati, kamu pergi kawan dengan kawan-kawan ayah kamu. Dengan syarat dia bukan lawan ranger. Ha. Kalau kawan ayah kamu tu lawan ranger, tak payah. Maka cari hak nombor tiga ni pula. Apa dia? Nombor dia kata, wa alhiqna bis-solihin. Ya, apa dia? Perhubungkanlah silaturahim dengan orang-orang yang soleh. Banyakkan masa kita pergi ziarah alim ulama, majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian. Jadi banyak saudara-saudara yang beragama Islam yang dibuat sebagai teman, kawan, sahabat. Semoga itu tergolong dalam makna bersilaturahim. Ya, alaikum bil jamaah, kata Nabi. Banyakkan sahabat-sahabat yang soleh-soleh, alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal. Ini tak nak kawan ustaz. Yang tak ikut imam tak nak kawan. Yang tu bilal tak nak kawan. Nak kawan. Itulah. Yang ke-8, ya Rasulullah, aku ingin mempunyai rezeki yang luas. Dia nak rezeki tu, rezeki yang luas. Sahabat Nabi ni tanya Nabi, rezeki luas ni kada makna dia. Apa maknanya? Sahih kita cerita. Dia jawab oleh Rasulullah, selalulah dalam keadaan wudu, jangan lepas wudu. Apa makna dia? Maknanya gini. Orang yang sentiasa dirinya tu duduk dalam bersih, maka perlukah lagi kebersihan pada dirinya? Nak tanya duluan. Orang tu duduk dalam bersih, perlu tak lagi bersih pada dirinya? Perlu tak lagi? Orang tu dah bersih dah, dah mandi pun minyak wangi dah, minyak atas pun pula. Perlu mandi tak lagi? Dah dah, perlu mandi lagi? Gagak. Dia dah mandi dah tadi, dia pakai jubah sopan nak keluar, eh, naik mandi lagi. Pasal apa yang keluar air mandi ke apa? Pelik, ini tengok pelik, lagi punya gila, ni lah mandi. Dah mandi dah tadi, dah mandi lagi. Lepas tu keluar, pakai jubah, naik air mandi lagi. Bini pun tanya, abang, pasal apa? 4 kali mandi ni, pasal apa? Aku nak bagi bersih, biar sentiasa bersih tubuhku ini. Pompom lagi punya gila. Kompong lah. Eh, pasal apa? Dah bersih nak bersih apa balik? Dah bersih pergi masjid, mayang lah. Ni dah
Tuh tuan-tuan dia naik mandi lagi. Ah, pada tu turun je lah. Dia cuba kita tengok apa makna Nabi kata hendaklah kamu sentiasa duduk dalam wuduk ni, selalu dalam keadaan wuduk. Dia kata dia nak rezeki tu luas. Maknanya dia ni rezeki dia ni sempit. Jadi macam mana nak jadi luas tu ya Rasulullah? Rasulullah kata kamu jaga wuduk, jangan lepas wuduk. Sebab apa? Orang yang sentiasa ada wuduk, dia sentiasa duduk dalam bersih. Bila dia sentiasa duduk dalam bersih, dia rasa dia dah cukup dengan apa yang ada. Barangkali kita dia rasa tak cukup-cukup, pasal kita wuduk tak sempurna. Ambil sembahyang sudah. Mau tak kena aku. Kena dia ambil wuduk lah. Nak ambil wuduk boleh. Ambil wudu tak kena, kencing basuh tak betul. Itulah rezeki dia jadi. Jadi putih-putih tak cukup dengan apa yang ada. Padahal cukup dah. Dia rasa tak cukup. Jaga. Ya, itu maknanya apa? Wudu tak jaga. Pada zahir namanya wudu tak jaga. Itu wudu zahir. Wudu dah ada warna diri dia bersih, boleh lah pergi semayang. Wudu batin apa dia? Qonaah dah ada. Qonaah tu tak ada. Bila qonaah tu tak ada, itulah dia nak rezeki tak cukup-cukup. Nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Banyak-banyak dah tu. Sampai rasuah pun nak. Nak yang halal saja tak apa. Ni sampai yang haram pun nak. Hak orang, hak dia, hak dia. Hak orang kalau boleh nak hak dia. Riba hentang, rasuah hentang. Pasal apa? Inilah dia. Yang pertama, wuduk tak sempurna, wuduk zahir, wuduk batin pun lagi lah tak ada apa dia qonaah. Jadi dia katakan wuduk zahir itu membersihkan tubuh. Wuduk batin itu membersihkan rezeki. Apa wuduk batin? Qonaah. Bila kamu dah ada qonaah, ya, jadilah banyak mana bilion, trilion duit pun tak cukup-cukup. Macam orang yang dah ada hari ni lah. Sepatutnya duit dia banyak, kacau pula sangat orang gasapi lah. Kita pergilah masjid, umur dah tua, kan? Duit yang banyak-banyak tu. Siapa tak boleh membawa ke masjid? Barangkali duit tu pun tak nak pergi masjid. Barangkali duit tu pun tak nak pergi masjid. Kereta tu pun tak nak pergi masjid. Ya? Mana bagi rezeki? Jangan buruk sangka lah. Tapi pada faktanya begitulah. Rezeki kena dapat secara haram, dia tak akan keluar secara halal. Dia akan pergi ke tempat haram dulu. Dia nak balik ke tempat dia. Ya? Pewaris dari hantu. Dia hantu, dia jadi hantu juga. Dia takkan jadi wali. Begitulah dia. Duitnya kalau main di tempat haram, dia nak pergi tempat haram dulu, tuan. Dia tak lagi masjid surau. Payuhnya berat. Tuan-tuan yang datang surau ni, pasal rezeki tuan-tuan tu halal. Cuba tuan-tuan pergi jumpa abinya. Makan duit tu. Belah abinya mengambil duit tu. Tak main masjid punya. Ini disebut dalam kitab Al-Qitan dan kitab Al-Kabari. Dan Al-Kabari dia kata orang yang makan haram, dia tak akan mendorong hati jadi taat perintah Allah. Dia akan dorong jadi jahat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu kaya belianya, orang baca lah tak main masjid. Duit dia banyak sepatutnya lagi syok di masjid tu lah. Duit dia banyak, lama sikit duduk masjid. Ni kita tak ada duit pula duduk dalam masjid ni. Lepas tu kita lah kerja kerja apa dia ada duit tak ada. Ni kita sempat datang masjid, dia kaya tak sempat. Macam apa? Duit tu pun tak nak pergi masjid, kereta tu pun tak nak pergi masjid, baju yang dia pakai tu pun tak sudi nak pergi masjid. Macam apa? Ha? Aku made in China, nak balik China ke? Tahu? So, dia tak mau pergi Mekah kan? Dia nak pergi China juga. Itulah pertama ni.
Dia mari tempat haram, nak pergi tempat haram balik. Mari daripada riba, dia nak pergi ke haram juga. Mana dah distro dan duduk lagi-lagi, hak roh kepi ni bagi. Bagi rumah. Itulah dia pecah-pecah. Ya? Joli. Makam ni. Tak tahu lah. Itu dah walayatubillah. Nasibatlah kita tak kaya tuan-tuan. Ya, ada pun ya cukup, alhamdulillah cukup. Walaupun tak banyak, tak ada sampai satu hari 100,000 masuk. Ya, ini baru ni pendengar cerita satu orang tak Malaysia. Satu hari pendapatannya 250,000. Sebulan berapa? Kena berapa? Kena tak kena? Kena orang betul jaya mesti kena punya. Hampa duduk betul jaya. Aku duduk negeri 9 tu. Satu lagi 10-10. Pondok. Satu hari pendapatan 250,000. Oh hebat. Sebulan berapa? 7,000. Haa. Kupang tak kena aku. Siap kena. Kau bagi dekat aku kupang tu. Kupang bulan ni. baik. Kemudian kita sambung satu lagi. Satu lagi sudah. Yang ke-9. Ya Rasulullah, aku tidak ingin dibakar di neraka jahanam. Mengindah hidup. Dia jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laranglah pandangan dan lisanmu dari yang haram. Mata, lidah, dua tu perkara yang selalu menjuruh kita kepada dosa dan maksiat. Ya, satu ketika seorang sahabat Nabi jaga datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajar aku satu ilmu yang dapat aku amalkan dia sampai mati, yang menyebabkan aku terhindar daripada seksa api neraka. Nabi kata, wahai sahabatku, jaga engkau akan diri. Dalam hadis kata, Nabi kata, jaga engkau akan ini. Apa dia ini itu? Nabi tunjuk, jari tunjuk ke arah lidahnya. Nabi sebut 3 kali. Jaga engkau akan ini. Jaga engkau akan ini. Jaga engkau akan ini. Kita mana tu? Penawar bagi hati. Nyak. Tak. Okay. Dalam kitab tu pun ada bab jaga lidah. Mana dia apa dia? Lidah itulah punca. Punca kita jadi binasa pun boleh, berpahala pun boleh. Jadi mulia pun boleh, jadi celaka pun boleh. Dengan lidah dia. Dan mata, dari mata turun ke hati. Hati tu raja. Kalau raja dia jahat, itulah punca segala muka. Baik, kita berhenti sekat tu juga. InsyaAllah kita simpanlah masalah ni. Kalau ada masa bila-bila, ya, kita sambung. Saya rasa tak payah sambung mudah-mudah. Contoh dia balik, baca sendiri. Mudah faham. Bukan bahasa orang putih, bukan bahasa Perancis, bukan bahasa Telugu, tapi bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan balik, boleh baca. Kalau nak sewa, silalah sewa-sewakan. Semoga ada orang yang mendapatkan manfaat daripadanya. Mandala ala khair kafa'i. Ya, siapa yang menunjuk di atas kebaikan akan dapat pahala seperti mana orang yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sempena sambutan Maulid Nabi ini Allah taala merahmatkan kita. Yang pertamanya malam Maulid, malam menyambut sempena Maulid Rasul. Yang keduanya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat. Dan saya mohon tuan-tuan tolong doakan pada tuan guru saya yang sekarang hidup di ICU pulih juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya daripada sakit yang dihidapi. Beliau ialah adalah seorang khalifah tarekat Ahmadiyah, Syekh Ayub bin Abdul Rashid Al-Ahmadiyah. Jadi dia dimasukkan buat ICU dalam minggu ni. Jadi saya pernah belajar dengan dia juga juga jauh. Dan sempat menghadirkan kitab tu tak ada banyak, lebih kurang 20 dia. Jadi apa nama ni, tubuh-tubuh yang warak
yang pernah saya jumpa. Macam dia ni tak berapa nak jumpa dah dalam mana orang tuan. Ya, jadi saya akan lepas isyak nanti kita semayang ajak dua rakan. Biar kita rumahkan supaya Allah Ta'ala menjaga rumahnya sihat keadaan. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan rumah juga insyaAllah dan alhamdulillah. Nanti hasil balik dia lepas kan. Kita bayang syak, bayang jatuh. Lepas tu, tuan-tuan dapat tempat-tempat bayang syak.